Okay, so dalam chapter 4, kita ada dua subtopik. Okay, 4.1 iaitu dia berkenaan dengan capacitance dan juga capacitor in series and parallel. Dan subtopik yang kedua iaitu kita belajar tentang charging and discharging of capacitors. Okay. Jadi kita tengok yang pertama, part yang pertama dulu iaitu capacitance and capacitor in series and parallel. So, mula-mula kita kena tahu dulu kapasitor itu apa eh. So kapasitor itu adalah satu device lah. Okay, satu device. It's a device that is capable of storing electric charges or electric potential energy. Okay, jadi itu dia punya function dia, store charge. Okay, it is consisting of two conducting plates separated by a small air gap or a thin insulator called a dielectric, such as mica, ceramic paper, or even oil. Okay, the conducting plates could be in the shape of cylindrical, spherical, ataupun parallel plate. Okay, dan simbol untuk kapasitor adalah macam ni lah. Ada dua lah. Sama ada ini ataupun yang ini. Tapi selalunya kita akan gunakan yang ni lah. So, sebenarnya kapasitor ni, okay, kalau awak boleh, kalau pergi lab lah, kita tahu kapasitor ni dia punya bentuk dia macam ni. Selalu macam itulah. Okay, kemudian dia ada satu yang panjang, satu lagi pendek. Okay, yang panjang tu positif, yang pendek tu negatif. Okay. Bentuk dia macam itulah. Bentuk dia macam ni. Lebih kurang macam tu. Jadi, function dia adalah untuk store charge. Macam mana dia store charge? Okay. Macam mana kita nak tahu dia boleh store charge? Selalunya kalau dekat sekolah, kita ada eksperimen, simple eksperimen lah. Kenal dengan kapasitor ni. Okay, macam mana kalau selalunya kita akan kita ada kapasitor, lepas tu dia ada resistor. Okay, resistor ni tak ada. Kita ganti dengan mentol. Okay, kemudian kita ada bateri, kemudian kita ada switch. Okay, ni benda yang nak tunjukkan di mana kapasitor ni bateri. Okay, so bila circuit ni kita tutup, okay, kita tutup, close kita punya circuit, so apa yang berlaku, mentol ni ataupun bulb ni dia akan menyala. Okay, kemudian kalau kita buka kita punya circuit ataupun kita tutup kita punya switch, sepatutnya bulb tu akan tertutup lah. Tetapi disebabkan oleh kapasitor ni, bulb ni boleh menyala walaupun kita punya circuit tertutup. Okay. Disebabkan ada arus yang mengalir walaupun kita punya circuit tertutup. Okay. So, macam mana dia boleh menyala? Sebab kapasitor ni dia boleh store charge. So, bila kita buka ataupun kita tutup kita punya circuit, okay, kapasitor ni dia charging. So, dia charge, dia simpan charge. Lepas tu, walaupun dah ditutup circuit tu, dia boleh discharge ataupun dia boleh alirkan elektrik ataupun alirkan current ke dalam bak walaupun circuit ini dah ditutup switchnya. Jadi daripada situ kita boleh tahu yang kapasitor tu function dia lah untuk store charge. Okay, dan dia terdiri daripada two conducting plates. Okay, dia ada plates satu positif satu negatif lah. Okay, dan kat tengah-tengah dia dia sama ada tak ada apa-apa ataupun dia ada dielectric. Okay. Yang tengah-tengah ni lah. Di tengah-tengah ni, kadang-kadang air sahaja. Ataupun untuk nak bagi dia punya conduct apa, store lagi banyak charge, kita boleh ganti dengan dielectric. Okay, di tengah-tengah ni, function dia bukan apa. Function dia hanya untuk tak nak bagi kita punya current ataupun kita punya elektron untuk pergi ke sebelah. Untuk jump daripada satu plate ke satu plate yang lain. Okay. Okay, bab charging discharging tu nanti kita akan tengok dalam part yang kedua nanti, 4.2 nanti. Okay. So, capacitance. Kita tengok what is capacitance. So, capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. Okay. So, capacitor ni dia ada unit. Bukan unit. Apa tu dia punya apa tu kita quantity dia kita panggil capacitance. So capacitance tu apa? Ratio.
Di antara charge dan juga potential difference. Okay. Charge dan juga potential difference. Q bahagi V. Okay, dan it is a scalar quantity and unit for capacitance is farad. Okay, unit dia adalah farad F. Okay, kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan capacitance. The capacitor stores 120 picocoulomb charge when it is connected across a potential difference of 24 volt. Okay, calculate the capacitance of the capacitor. Okay, so ini soalan simple ya, dan very straightforward. So, the store, kita ada satu capacitor store 120 picocoulomb. So, ini adalah kita punya Q. Okay, charge ya. Charge. Kalau tak tahu charge apa, awak tengok dia punya unit. Kalau unit dia coulomb tu maksudnya charge lah tu. Okay, dan dia ada potential difference 24. So, ini adalah V. So, untuk A, the capacitance of the capacitor, kita boleh pakai C equal to Q over V. So, masukkan 120 pico. Ha, pico berapa? Siapa tahu pico ni darab 10 kuasa berapa ni? Negatif 12. Negatif 12. Bagus. Okay. So, 120 darab 10 kuasa negatif 12 bahagi dengan 24. Okay. Jadi kita akan dapat kita punya capacitance sama dengan 5 darab 10 kuasa negatif 12 farad, ataupun kita boleh tulis 5 pico farad. Okay, so B. Okay, the amount of charge to be removed from the capacitor so that its potential difference can be reduced to 2/3 of its initial value. Okay, jadi kali ini dia nak ditanya apa? Amount of charge to be removed from the capacitor so that its potential difference can be reduced to 2/3 of its initial value. Okay, ingat. Dalam C equal to Q over V ni, the capacitor ni adalah benda yang constant. Okay, nilai kapasitan. Contoh kalau kita ada sebiji kapasitor. Okay, dia kata yang ini 60 nanofarad. Contoh, mikrofarad. 60 mikrofarad. So, nilai dia akan 60 mikrofarad lah. Yang berubah hanyalah Q dan juga V. Nah, di mana Q dan V ni pula is directly proportional. Macam mana saya tahu directly proportional? Kita tengok balik kita punya equation lah. C sama dengan Q, V kan. Silap. C sama dengan Q over V. So, pergikan V kat sini. So, V. C, V sama dengan Q. Jadi, Q, C dan Q ni. C dan Q pula silap. V dan Q ni adalah directly proportional. Maksudnya kalau potential difference dia bertambah, charge dalam kapasitor itu turut bertambah juga. Okay. So, sekarang soalan dia. Okay, soalan dia. Berapa banyak charge yang kena buang? Okay, to be removed from the capacitor. So, potential difference can be reduced to 2/3 of its initial value. So, kita boleh pakai semula. Kita punya nilai 5 picofarad ni. Okay. So, kalau kita nak buang potential difference dia sampai jadi 2/3 sahaja. Jadi yang tinggal hanyalah, bukan yang tinggal, yang kena kita buat, kita yang kena kita kurangkan adalah sebanyak 1/3 lah. So V2. Okay. So ini saya assume ni sebagai V1 lah. So V2 sama dengan 1/3 V1. So, 1/3 darab 24. So, kita dapat berapa ni? 24, 8 eh. 8. Okay, 8 volt. So, berapakah? So, sekarang kita dah tahu 8 volt lah yang sebanyak yang kita kena kurangkan. Sebanyak 8 volt. Jadi,
berapakah nilai charge yang ada apabila potential difference across kapasitor adalah 8 volt. Jadi kita boleh pakai semula equation C equal to Q over V. So 5 pico Q kita nak cari dan V kita 8. So kita akan dapat Q is equal to 40 times 10 to the power of negative 12 farad. Okay. Jadi macam itulah cara dia. Okay. Okay, nombor dua. Soalan nombor dua. Figure 4.1 shows the variation of charge in a capacitor with potential difference across it. Calculate capacitance of the capacitor. Jadi kita ada graph charge against potential difference. Okey, jadi kita boleh gunakan kalau kita tengok kita punya equation ni C sama dengan Q over V. Okey, rearrange balik. So kita dapat Q sama dengan CV. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah linear equation. Okey, so linear equation ni kita boleh buat linear graph. So linear graph dia adalah Q against V di mana Q charge adalah dalam Y axis. Potential difference V dekat X axis. Okay, samalah macam graf yang ada sekarang ni. Figure 4.1 ni. Jadi, kita punya gradient. So, kalau ini kita punya Y, V kita punya X. Jadi, kita punya gradient sama dengan capacitance. Okay. Jadi, macam mana kita nak cari capacitance untuk capacitor ini? Kita kira dia punya gradient. Okay. So, awak boleh pilih mana-mana satu point yang awak nak lah. Okay. Mesti pilih dua point. Okay. Kalau saya nak senang, saya pilih point yang nak. Kita boleh pilih mana-mana. So, saya pilih lah ni point pertama. Ini point kedua saya. Jadi, gradient sama dengan capacitance ataupun balik. So, capacitance sama dengan gradient sama dengan Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. So Y2 saya adalah 4. Okay, 4 micro minus 0 divided by 12 minus 0. So saya dapat okay, 4 micro bahagi dengan 12 saya dapat 3.3 darab 10 positif negatif 7 farad. Okey, jadi untuk soalan di mana kita ada graph charge against potential difference, dia punya gradient adalah capacitance. Okey. Boleh ke kelas setakat ni? Boleh, sir. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan dengan effective capacitance. Okey. So, sebelum ni kita belajar tentang resistor. So, resistor kita boleh susun series dan juga parallel. Dan kita boleh cari dia punya effective capacitance. Effective resistor. So, dalam capacitance juga kita boleh okay, kita boleh susun juga kita punya kapasitor dalam bentuk series dan juga parallel. Okay, so maksudnya dalam satu circuit tu kita boleh letak berapa banyak kapasitor yang kita nak. Berapa banyak. So kalau kita nak lagi banyak charge yang disimpan, so kita susunlah secara parallel. Okay. Secara parallel. Kalau nak sikit je, kita susun secara series. Okey. Jadi. Okey ni. Ada sedikit kesilapan lah. Okey. So kita tengok yang series dulu. So series tahulah Cara susunan dia macam mana. Macam itulah. Okey. Cara susunan series macam tu. Kemudian untuk series. Okey. So charge ataupun total charge adalah sama untuk setiap
satu kapasitor. Okay, so charge, total charge of the circuit Q sama dengan charge dekat C1 sama dengan charge dekat C2 sama dengan charge dekat C3. Okay, kenapa sama? Sebab kalau dalam resistor kita belajar tentang apa yang sama dalam series, yang sama dia adalah current. So current ni adalah rate of charge flow. So basically dia macam charge lah. Okay, current ni adalah macam charge. So samalah. Kalau dalam series, current dia sama untuk resistor. So untuk capacitance, okay, dia ada current juga. Okay, current dia pun sama juga. Dalam C1, C2, C3, current dia sama. Cuma kenapa kita tak cakap pasal current? Sebab kita punya equation dia tak ada current. Eh. Kita ada charge. Jadi, untuk series, charge dia sama. Kemudian, untuk total potential difference yang ni, okay, adalah kita tambahlah. Tambah V1, tambah V2, tambah V3. Dan bila kita gabungkan dua-dua ni, kita gunakan equation C itu Q over V. So, kita akan dapat effective capacitance ataupun total capacitance of the combination is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, ini jangan tersilap dengan resistor. Okay, kalau resistor, kita tambah macam biasa kan. Tambah C1, R1 tambah R2, tambah R3 untuk series. Tetapi untuk kapasitor, dia macam tu. 1 over C1, 1 over C2. Okay, kemudian kita tengok pula parallel. Okay, untuk parallel, ini yang saya kata salah ni. Okay, kena betulkan sikit. So, untuk parallel, charge dia adalah kita tambah. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Okay, boleh betulkan dalam nota masing-masing lah. Dia tambah bukannya equal to. Okay, so total charge untuk semua circuit ni adalah persamaan dengan charge dalam C1 tambah charge dalam C2 tambah charge dalam C3. Okay, kemudian potential difference disebabkan dia paralel. So, potential difference dia adalah sama. Dan akhirnya kita punya effective capacitance adalah tambah sahaja macam biasa. C1 tambah C2 tambah C3. Okay. Tengok contoh soalan. Okay, number one, A, calculate the value of effective capacitance between A and B terminal. Okay, macam mana kita nak kira ni? So, kalau kita tengok 3, 1 dengan 4 microfarad kapasitor ni, dia connect secara apa ni? Series ke parallel? Series. Ya, yeah, series lah. Series. Sebab dia punya wire yang sama, dia punya line yang sama lah. Line dia yang sama je. Tak ada, tak jumpa, tak berpecah lah. Tak berpecah. Jadi, bila line yang sama, dia secara series lah. So, untuk series, 1 over C effective. Kita tambah macam tu. Equal to 1 over, saya tambah terus. 1 over 3 microfarad tambah 1 over 1 micro tambah 1 over 4 micro. So, kita akan dapat C effective is equal to apa? 1 per 3 tambah 1 tambah 1 per 4. So, 19 per 12. So, satu bahagi answer saya dapat 0.63. Micro farad. Okay. B. If the voltage across 1 microfarad is 2V, find the charge in 1 microfarad and 3 microfarad. Okey, jadi kita kira kata voltage dekat 1 ni, okay, V dia sama dengan 2V. 2 volt. Okay, potential difference dia 2V. Jadi dia suruh cari charge dekat sini dan juga dekat 3 microfarad. Okey, nak cari dekat 1 microfarad ni, charge dia senang saja sebab dah ada, kita dah ada C. 1 micro tu C. V dia 2. So, kita tinggal gunakan equation C equal to Q over V lah. Okay. Saya nak nak lain
apa tu, nak menunjukkan yang kapasitor tu adalah 1 microfarad. So saya tulis kat sini sini 1 lah. Dia 1 ni Q, 1 V, 1. Okey, jadi masukkan nilai dia 1 micro Q1 over 2. So kita akan dapat Q1 is equal to 2 darab 1. Kita dapat 2 microcoulomb. Okey. So dapat charge dekat 1 microfarad. Sekarang kita nak cari charge dekat 3 microfarad. Senang saja. Kita tengok si benda ni adalah series. Jadi 3, 1 dan 4 ni series. Jadi bila series, kita berbalik ke yang atas ni, kita tengok. Okay, kalau series, dia punya charge dia adalah sama. Jadi kita boleh cakap yang Q3 is equal to Q1, which is equal to 2 micro. Okay, macam itulah. Okay, boleh faham kan? Sir, Oh, ulang balik sir B. yang B. Ah, yang B. B saja, okay. Okay, so soalan dia, dia nak charge, okay, dia nak Q. Dia nak Q dekat sini 1 microfarad dan juga 3 microfarad. Okay, so sekarang dia bagi apa? Dia bagi voltage. Okay, dia bagi 2V. So sekarang dekat sini, dekat 1 microfarad ni, kita ada V, kita ada C. Ha, C dia memang dah adalah 1 micro dan V dia 2. Jadi kita nak cari Q dekat sini, kita gunakan Q, C equal to Q over V. Okay, so dekat sini kita terus boleh dapat lah nilai. Kita masukkan C dia 1 microfarad, masukkan V dia 2 volt, kita dapatlah Q kita sama dengan 2 microfarad. Eh, microfarad pula, microcoulomb. Okey. Kemudian dia suruh cari pula charge dekat 3 microfarad ni. Okey, memandangkan 3 dan 1 ni adalah in series. Jadi charge yang ada dekat 3, charge yang ada dekat 1 microfarad, charge yang ada dekat 4 microfarad ni sama sebab mereka ni is in series. Jadi kita boleh cakap yang Q3 sama dengan Q1 sebab dia orang ni series. Jadi Q1 tadi kita dah carilah 2 microcoulomb jawapan dia. Jadi kita dapat terus 2 microcoulomb. Okey, boleh tak? Maksudnya Q3 dengan Q1 tu Sama. melambangkan farad lah. Q tu charge. Ah, maksudnya 3 mikrofarad tu segantikan dengan 3 Q3 eh. Kita. Q Q ni coulomb. Ah, Coulomb ni dapat charge. aja. Dapat. Boleh eh? Ah, boleh. Okay, ingat eh, dia punya charge sahaja yang sama eh. Potential difference dia lain. Ha, kalau nak cari potential difference, awak gunakan 2 microcoulomb ni tadi, charge ni, masukkan dalam C ikut Q over V tu lah. Nah, masukkan dalam ni, lepas tu masukkan C 3. So dapatlah nanti jawapan V dia. Ha, V dia mesti lain lah, bukan sama. Tak sama. Okay. Nombor 2. Figure 4.3 shows a circuit with 5 capacitors. Calculate the value of effective capacitance between A and B terminal. Okay, jadi rule nak selesaikan, nak solvekan circuit yang banyak-banyak ni sama je macam resistor punya rule. Okay, first kali kita tengok ada series ke tidak. Kalau ada series, kita akan solvekan yang series. Okay, kalau tak ada series, kita solvekan yang paralel lah. Kemudian kalau ada terminal di mana dia punya kedua-dua terminal dia adalah tempat yang sama macam ni, A dan B dua-dua dekat kiri. So kita akan solvekan yang paling hujung sekali. Okey, kita akan solvekan kapasitor yang paling hujung. Okey. So kita akan selesaikan 3 dengan mana yang kita nak selesaikan. Kalau ada dengan series, kita akan selesaikan dengan series. Tak ada series, kita akan buat yang parallel. Okey, sekarang kita tengok nombor 2 ni. 2A eh.
Okay, so dia suruh cari effective capacitance. Jadi, ingat kita akan solvekan yang ini dulu. Okay, 2 micro farad. Jadi, sebelum tu saya apa tu, kita tulis dia punya ni lah, nombor dulu sebab supaya senang kita nak buat nanti. C1, C2, C3, C4, C5. Okay, so sekarang kita akan selesaikan yang hujung dulu. 3 mikrofarad. Okay, kita nak selesaikan dia dengan siapa? Itu soalan dia. Okay, itu benda yang kita kena tahu. Okay, jadi kita nak selesaikan dengan siapa? C4. C4 tu. Okay, kita selesaikan dengan C4. Jadi, kita akan dapat 1 over C45 equal to 1 over C4. So, kita akan dapat berapa tu? 1 per 2 tambah 1 per 3. Kita akan dapat 6, 1.2 eh. Okay, 1.2 mikro farad. Okay, so sekarang bila dia dah bergabung, dia jadi macam ni eh. Circuit dia jadi macam ni. Okey. Yang kita dulu gabung dia macam ni. Okay, so sekarang kita akan selesaikan mana dengan yang mana. C45 dengan C3. Okey, C45 dan C3 sebab series dah tak ada. Yang tinggal paralel sahaja, jadi C45 dan C3. Jadi C345 equal to C3 plus C45. Okay, C3 kita 1 plus 1.2 kita dapat 2.2 micro farad. Okay, dan untuk circuit akan jadi macam tu. Okay, C1, C2, C3, 4, 5. Okay, so sekarang last kali C1, C3, 4, 5 dan C2 ni is in series. So kalau series boleh selesaikan teruslah. Okay, sebab semuanya dalam series. So 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 for 5. So kita akan dapat jawapan 3. 2.2 plus 1 over 4. So C effective is equal to, okay, jangan lupa mikrofarad tu eh. Mikro tu jangan lupa. Okay, boleh. Boleh, sir. Okay, kita teruskan dengan soalan yang B. If the total voltage across AB is 12 volt, find the total charge Q. Okay, jadi dia nak total charge Q. Okay, kalau yang Q ni senang saja sebab dia nak total. Dan dia bagi total voltage 12. Dia nak total Q dan C total. Okay, bila kita nak gunakan equation, ke tempat saya buat sini ya. Bila kita nak buat gunakan equation C sama dengan Q over V, pastikan semua benda ni adalah benda yang sama. Kalau kita nak buat, nak cari C total. Okay, so ini mesti Q total, ini pun mesti V total. Kalau kita nak cari contoh kapasitor dekat resistor 1, so ini mesti charge dekat resistor 1. V mesti charge, mesti potential difference dekat dekat kapasitor 1. Macam itulah. So sekarang dia nak total. So total voltage dia ada. So CV to VT, CT dan juga QT.
Okay, CTC total tu C effective lah ya. So 0.964 micro. Kita nak cari Q total bahagi dengan total voltage 12. So kita akan dapat jawapan 11.5, 11.6 di mikro pula. Okey, boleh. Macam itulah cara dia. Okey, kemudian nombor 2. Find the charge in 3 microfarad. Okey, so dia nak charge dekat 3 microfarad. Okey, ni kalau dia nak charge dalam dekat 3 microfarad ni panjang juga soalan dia punya solution dia. Okey. Boleh tahan panjang lah solution dia. Jadi macam mana kita nak cari so first sekali kita kena tengok yang paling hujung sekali ni. Okey. Circle yang hujung ni. Okey. So C1, C3, 4, 5 dan C2. Okey, sekejap sebelum tu 3 microfarad ni dia ada 2. Satu dekat sini. Satu lagi yang ni. Okey. So, kalau kita nak cari dua-dua yang senang sinilah. Okey, yang ni senang. 3 microfarad ni senang saja kita nak cari. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini, okey, kita nak cari Q1 eh. Kita nak cari Q1 dengan Q5. So, nak cari kat sini, memandangkan sini dia series C1, series dengan C3, 4, 5, series dengan C2. So, sebabkan ini adalah the final circuit, jadi C total dia akan sama dengan yang ni. Okay, so saya boleh cakap yang Q total yang kita cari tadi sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, 4, 5. Okay, jadi untuk soalan B2, saya buat kat sini lah. Soalan B2, yang first kali, yang 3 microfarad ni yang ni, okay, iaitu Q1 lah dekat capacitor 1 ni, so charge dekat sini sama dengan Q total. So, Q1 sama dengan Q total sama dengan 11.6 micro coulomb. Okay. Faham punya tu? Ulang balik, sir. Ulang balik. Okay. Dia nak charge dalam 3 microfarad kan. Okay, 3 microfarad ada 2. Satu dekat sini, C1. Yang saya dah label C1. Dan satu lagi dekat C5. Okay, jadi kita akan cari satu-satu. Untuk yang Q1 ni, okay, charge dekat kapasitor 1 ni, kita tengok circuit yang hujung sekali ni. Yang saya bulat ni. Yang ni. Kita tengok circuit yang ni. Okay, so ini adalah kita punya final circuit lah. Final circuit. Final circuit ni maksudnya benda yang terakhir sebelum kita dapat solve semua sekali lah. Okay. So, Q total yang ni. Okay. Q total. Q untuk keseluruhan circuit ni. Sama dengan Q1. Sama dengan Q3, 4, 5. Sama dengan Q2. Sebab apa? Sebab yang ni C1, C3, 4, 5 dan C2 ni series. So bila series, dia punya charge dia sama dengan total. Nah, tu sebabnya kita boleh tulis yang Q1 kita sama dengan Q total yang kita dah cari pada soalan B1, 11.6 microcoulomb. Okay, itu untuk yang pertama. Okay, 3 microfarad yang pertama. Yang kedua, dia suruh cari dekat sini pula. Okay, saya tukar color. Okay, sekarang dia suruh cari yang 3 microfarad ada satu lagi, iaitu dekat C5. Okay, kapasitor yang saya dah label sebagai C5. Jadi yang ini susah sikit.
Okey, susah sikit kita nak cari dia sebab kita kena berbalik kepada circuit-circuit yang ke belakang-ke belakang. So, kalau kita nak buat juga, okey, first kali apa yang perlu kita buat? Kita perlu cari, kita akan tengok circuit ni pula. Kita akan tengok circuit ni pula. Okey, di mana? Kalau kita tengok, C345 ni adalah hasil tambah C3 dan C45. Okey, ni eh. Kalau awak tengok C3 dan C45 ni, hasil tambah dia adalah C345. Jadi, kita boleh cari potential, kita boleh cari voltage across sebab C3 dan C45 ni, dua ni, yang ni. Okey, yang dua ni, dia parallel. Jadi, bila parallel, kita boleh cari dia punya potential difference dia sama, potential difference dia sama dengan 345. Jadi kita cari dulu 345 punya potential difference. So kita akan gunakan Q. 345 sama dengan, ya, saya guna standard ni lah. C345 equal to Q 345 bahagi dengan lebih 345. Jadi C345 berapa? 2.2 microfarad. Q345, Q345 ni sama Q1, Q2, Q345 sama dengan Q total, which is 11.6. So kat sini kita akan dapat V345 is equal to 11.9 bagi 2.2, 5.27. Okay, 5.27 volt. Okay, kenapa saya kira potential difference 345? Okay, sebab dia ialah saya nak cari V dekat sini. V dekat C45 tu. Supaya saya boleh cari dia punya Q. Okay. Tak tahulah awak boleh faham ke tak. Dia memang macam itulah cara dia. Satu-satu kita kena buat. Okay. Kenapa saya cari V345? Sebab V345 tu adalah total di antara 3 dan juga 45. Okay, C3 dan juga C45. Jadi, memandangkan C3 dan C45 adalah parallel, jadi dia sama dengan total dia. Okay, potential difference total dia iaitu 5.27. So sekarang saya dah dapat V45. So V45 sama dengan V345 5.27 volt. Okay. Kemudian saya cari pula Q pula. Okay, Q. So C45 sama dengan Q45 bahagi dengan V45. So C45 sama dengan 1.2 microfarad bahagi dengan V45, 5.27. Saya padam sikit ni. So nanti kita akan dapat Q45 sama dengan 6.33 microcoulomb. Okay. So, lepas tu, lepas kita dapat Q45, ingat kita nak cari Q5. Okay. So, Q4 dan juga Q5 adalah series. Okay. Bila dia series, Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q45. Jadi, dapatlah Q5. So, Q5 sama dengan Q45 sama dengan 6.33 microcoulomb. Okey, itulah jawapan dia. Ini panjang, panjang. Tak tahulah berapa markah kalau soalan ni keluar dalam exam. Okey, boleh jadi 4-5 markah lah.
So basically macam itulah cara dia. Macam itulah cara dia. Okay, nombor tiga. Okay, sikit lagi. Okay. Nombor tiga, soalan dia, determine the effective capacitance of the configuration. All the capacitors are identical, which is 2 microfarad. So semuanya 2 microfarad lah. So sebelum kita buat apa-apa, kita label dulu. Sebab sedang untuk kita. Dan pasti. So ada 7 kapasitor di situ. Okay. So first kali kita nak solvekan yang mana dulu? Soalan ni. C7. Eh, C1. C1 betul. Okay, kita akan selesaikan yang paling hujung sekali. Sekarang terminal dia dekat sini. Dia paling hujung sekali C1. Okay. So, kita nak selesaikan C1 dengan yang mana? Dengan siapa untuk selesaikan? C2. C2 boleh, C3 boleh. Salah satu. C2 dan? Dia C3. boleh tak? Okay, kita akan selesaikan dengan jangan salah satu. Kita selesaikan dua-dua sekali. Sebab C1, C2 dan C3 ni series. Okay. Sebab dia series, kita boleh selesaikan sekali je lah. Okay. Jadi kita akan buat. Kita akan cari C1, 2, 3. 1 tambah C2 tambah C3. Okay. So 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2. Kita dapat jawapan. Berapa? 3 per 2. So 2 bahagi 3. Saya buatlah 2 per 3 lah. Okay, 2 per 3 microfarad. Okay. Kemudian kita akan dapat circuit yang baru. Kita buat circuit yang baru. Okay, so circuit kita jadi macam itulah C. Ni C1, 2, 3. Ni C4, C5, C6, C7. Okay, so sekarang kita akan selesaikan yang mana pula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan C4 secara parallel. Okay, jadi C1, 2, 3, 4. Tambah. Okay, so 2 per 3 tambah dengan 2. So dapat jawapan 8 per 3. Okay, buat sikit baru. Okay, hasil tambah C1, 2, 3 dan C4, dia akan jadi C1, 2, 3, 4. C5, C6, C7. Okay, kemudian kita akan buat yang mana pula? C5 dengan C6. Okay, secara series kan? Okay, secara series. 1 over C1 sampai 6 sama dengan 1 over C1, 2, 3, 4 tambah 1 over C5 tambah 1 over C6. 1 per 8 per 3 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. So kita akan dapat jawapan 8 per 11 lah. C1 hingga 6. Okay. Dan last sekali. Saya buat kertas ni. Tak tempat lah. So last sekali kita akan dapat circuit yang macam tu.
Okey, yang ni C1 sampai 6. Ni C7. Okey. So yang terakhir sekali. Parallel. Jadi kita tambah sahaja. So C. Effective. Okey, yang last sekali saya tulis C effective lah. Sama dengan C1 sampai C6. Plus C7. 8 per 11 tambah 2 sama dengan 2.73 microfarad. Okay, macam itulah cara dia nak buat. Okay, dia 1, 2, 3. Ada 4 step eh. Okay. Dia nak lukis pun tak apa ya. Bila bila awak sudah selesaikan setiap daripada calculation tu, awak boleh je kalau tak nak lukis pun tak apa. Tak ada masalah kalau tak nak lukis. Okay, tapi kalau saya lukis sebab saya nak bagi awak nampak lah. Okay, saya nak bagi nampak apa yang saya tengah buat. Okay, apa yang kita kira sebenarnya. Eh? Step by step dia. Alright. So, yang nombor 4 ni awak boleh cuba sendirilah. Ini cuba buat sendiri. Next class kita akan discuss lah, tengok kalau ada masalah. Awak boleh tanya dalam kelas yang seterusnya. So, rasanya